turun 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 aus turun tau ulang ulang kaget tau ulang ulang gede. Lihat polo ikannya polo auto keluar semua polo. Oke dulur, jadi ini kemarin yang saya obok-obok itu lur, lihat mati semua lur. Gabusnya udah didalamin dulur. Oke lur, langsung kita ogrok-ogrok lagi lur, siapa tahu keluar gabusnya lur. Pring. Kita opo-opo lur. Saya penasaran gabunya di sini. Besar lur. Banyak ini kasih metu ini gua apa ya? Kurang krono banyune, Pak. Kurang apa? Apa iso isat? Iso balik. Yo pas iso. Kurang tekon di. Kurang. Nah, ini ada ember lho. Kurang rene ngono ta? Iya. Ya iku apa galang unggahan saiki dicekam balik banyune. Balik. Kurang polo. Lihat polo, ikannya polo. Auto keluar semua polo. Full ikan papuyu. Full ikan papuyu. Full polo, ikan papuyu polo. Kalau nggak tanggung ras, kalau iyo, pokoknya tadi kono kano banyu nih. Ruangan besarin dulu. Mau keluar ikan ya, kopinya. Pulut. Pulut kecil, pulut. Pulut kecil. Balik. Tak iso. Pulut kecil, kecil, pulut kecil. Cepat. Ya. Kita bisa lihat ini. Saya kurang lur. Masa ikannya agak pasrah lur. Sampai asat ini lur. Masa agak pasrah ikannya lur.
sampai asap kayak gini. Semoga saja keluar ikannya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kedek lagi. Biar nanti kesini terus gak bisa balik lagi. Ada pergerakan ikannya kayak mau keluar loh. Ketok. Ketok. Ulur, gede. Tangan magnet. Tekan di mau, bong. Gak tekan dua, iku lo tekan bolongan iku lo. Iya, iku ana bolong. Kena rasain. Sendiri tadi. Tapi saya kira ular tadi kaget tau, tak kira ular. Lumayan lur dapat belut lur. Oke. Iku lo bolongan iku lo, pinggir petik lo. Iya dah. Iya. Bentar lagi gabusnya keluar itu. Kamu metu ulu tuh kan moro-moro langsung cepet tok. Iya bolongan cilik lho. Iya iku teko kono iku mong. Jadi belutnya tadi dari lubang ini lho. Nah, lubang ini lho. Lubang belut. Langsung liwat. Gabusnya gak keluar lho. Tapi ada suara kepok-kepok gitu. Saya kuras ke sana tadi airnya. Langsung mau kebarik ya. Langsung kebarik. Lur. Tuh, mati kabel lur. Nabrak apa ini? Tuh, air ono paling. Mana waduk ono. Oh, waduk ono. Duro. Rono ni dua wae ya. Kurang dawa. Pol jerone. Tembus kono kok. Tembus daran. Peti etek sing langsung langsung satu lho ya. Iya. Banyune, Pak. Langsung iki. Terus mana? Saya sampekan banyune sik agung kono karo iki. Ternyata airnya tadi gak mau ngecat melalui kebun kelemah. Ayo, apa gak mati bang, banyaknya satu yang jadi ini tadi sudah saya kuras, lihat saya sogrok-sogrok, ternyata di sana itu ada airnya dulu di lubang sana, makanya ikannya itu kuat dan gak mau keluar. Jadi tuh langsung nyumber, oh pakai banyune. Jadi kita tinggal dulu, nanti kita
datangilah ya, kalau gak ada ya kita tinggal saja, kita ikhlasin, bukan rezeki kita. Jadi niatnya nangkap gabus yang di dalam itu ternyata malah dapat belut di sini. Oke, kita lanjut. Ini Lur, lihat itu ikannya naik Lur. Nah itu dua Lur. Jaman. Turun, awas turun. Kena. Oh, terus itu. Oke, mantap Lur. Kena satu. Mantap. Lagi. Iki paling onok mana ciri iki ya? Siapa? Jelok tontongan. Apakah ada tontongan? Kayaknya nanti ini lagi sing melanggrang. Ini gak dolor. Ah, masih iku. Palaron ini. Tok. Lanjut. Jadi kita lanjut ke ini, Bos. Lihat. Semoga ada obrut terdampar. Aku mundur ini wayahe ono wong gede naik gini lho. Kemarin orangnya boleh. Banyak kayu nih. Negatif. Oke, lanjut. Oke. Lanjut polo. Udah. Tas udah. Petok. Kan sapu-sapu. Lanjut. Belakang dong. Gimana? Coba lihat yang di sana tadi. Singa kok tadi? Kalau gak ada kita masih perjalanan pulang. Oke Lur, jadi lihat masih gak mau keluar Lur. Jadi ya belum rezekinya, mungkin ntar malam atau besoknya keluar ini. Jadi beruntung yang nemu ini, ya yang punya empang yang nemu mungkin rezekinya yang punya empang Lur. Saya tunggu 1 jam lebih, nanti ada 1 jam ya? Iya 1 jam cuma di sini saja. Belum, kita lanjut perjalanan sambil pulang, sambil cari-cari. Lanjut. Iki bolo, iya gantian. Iki wis wayahe dikombi kabeh bolo. Iya, gantian kombi ini. Lur, lihat. Sudah waktunya panen semua, lihat. Wis. Alhamdulillah para petani berhasil panen. Dan kita coba opo-opo. Ini loh. Habis diobrak-abriknya sampai ini loh.
rejek kok. Rejek ini lagi potensi gabusnya kecil loh. Oke, lanjut.